Kunjungan tim analisis kebijakan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini dilakukan sehubungan penilaian akhir wilayah bebas korupsi WBK serta wilayah birokrasi bersih melayani WBBM. Ketua Tim Analisis Kebijakan Kemenpan RB Anisia Ripka menjelaskan kunjungan yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari pencanangan WBK serta WBBM. Indikator penilaian sendiri terdiri dari beberapa kriteria, di antaranya penguatan integritas meliputi pengendalian serta pengawasan, utamanya yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, penerapan protokol kesehatan prokes juga merupakan poin yang dinilai. Indikator yang dinilai meliputi terdapatnya tempat cuci tangan maupun hand sanitizer, tempat duduk yang sesuai dengan ketentuan menjaga jarak, serta ketersediaan masker bagi masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan produk hukum tidak menggunakan atau memiliki masker. Kriteria yang kami lakukan untuk penilaian pengadilan negeri itu tentunya satu tentang penguatan integritas, Pak. Bagaimana pengendalian, pengawasan yang dilakukan. Protokol kesehatan apa juga menjadi kriteria penilaian dalam hal ini? Saat ini iya, karena bagaimanapun juga dalam memberikan pelayanan kami juga harus memastikan bahwa pelayanan diberikan dengan aman dan juga istilahnya masyarakat terlindungi ketika mengakses pelayanan di Pengadilan Negeri Jombang. Jadi kami tadi juga memperhatikan bagaimana medianya terkait cuci tangan, terus kayak hand sanitizer, dan kami sih juga tadi menyarankan untuk di beberapa tempat ruang sidang adanya barrier-barrier pembatas sehingga nanti antara pengguna layanan maupun dengan anggota kita tuh ada kayak semacam jarak amannya, seperti itu, Pak.